komentarku isinya, Rani sama Bowo, Rani sama Bowo, 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 Bowo. Iqbal mau dikemanakan? Aku mau suruh saja di pelakor. Mikir. Beberapa hari belakangan, jagat maya dipenuhi dedemit. Dipenuhi informasi viral mulai dari Nurani yang mengaku istri syahnya Iqbal Gilan sampai Bowo Alpenliebe yang mau dijadikan Tuhan sama fans fanatiknya. Nah, episode kali ini ACC akan mengulas 5 fakta tentang Bowo Alpenliebe yang mungkin belum kancah tahu. Hai mantanku, aku sudah dapat yang baru, lebih baik dari dirimu yang gak suka tipu-tipu. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya. Kamu gak bakalan rugi kok, karena ACC selalu menghadirkan informasi menarik seputar musik dan informasi viral lainnya. Yang pertama, bikin meet and greet berbayar. Wah, 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 gak kalah sama JKT48 ya. Si Bowo ini juga mengadakan acara serupa. Bedanya, acara besutan Bowo dan timnya ini menuai banyak kecaman dan hujatan. Ya, meski nggak sedikit sih yang membela, terutama dari para fansnya. Yang kedua, didaulat menjadi Tuhan. OMG, menjadi Tuhan. Entah bercanda atau tidak, tapi fans Bowo yang rata-rata anak baru gede ini sudah kelewatan. Lihat saja postingan ini. Mereka mau membuat agama baru dan akan mendaulat si Bowo sebagai Tuhannya. Aduh, 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 kelewatan banget ya kanca. Yang ketiga, ada fans yang rela jual ginjal demi tiket meet and greet. Fans Bowo memang keterlaluan. Di saat banyak orang menjaga dan merawat kesehatan ginjalnya, ada fans Bowo yang rela jual ginjal hanya demi tiket meet and greet dengan artis bocah TikTok ini. Keempat, beda di dunia maya dan di dunia nyata. Mungkin ini gara-gara kecanggihan kamera ponsel masa kini kali ya. Dimana wajah hitam kucel bisa jadi kinclong hanya berbekal kamera berteknologi artificial intelligence. Tahu nggak kanca? Pada acara meet and greet, banyak fans Bowo yang kecewa lantaran wajah Bowo berbeda di dunia maya dan di dunia nyata. Makanya kanca, jangan sampai tertipu kecanggihan kamera ya. Fakta yang terakhir, nama profil akunnya kayak nama lollipop. Mungkin karena ini nih, banyak fansnya yang rata-rata bocah ingusan menyukainya. Bowo Alpenliebe. Bowo Alpenliebe. Mungkin maksudnya si Bowo nih, dia itu manis kayak Alpenliebe. Padahal beda di dunia maya dan di dunia nyata. Kok balik ke nomor 4 lagi ya? Kanca, itulah 5 fakta tentang Bowo yang saat ini lagi viral. Versi ACC Multimedia ya. Jika kanca punya fakta lainnya, bolehlah tulis di kolom komentar. Ma,
Mari bijak dan proporsional dalam mengagumi seseorang. Jangan hanya karena terkenal main aplikasi, lalu kita mengidolakannya secara fanatis. Tidak ada yang salah kok mengidolakan seseorang. Tapi, sejauh mana orang itu bisa memberikan dampak positif bagi kita. Oke, Kenca. Demikian, sampai jumpa. Salam kreatif dan jangan lupa bahagia. Kacepot Gulena Merah, salah lopot nyon sapora.